Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau melakukan pengiriman kembali. Nah, kali ini pesanan dari Bapak Sularjo. Bener ya, Bapak Sularjo ya. Yang beralamatkan di Jalan Juanda Ring Road Selatan, Tegal Sari, Purworejo. Nah, ini mau kita kirimkan ke Tegal Sari, Purworejo. Untuk pemesanannya adalah Spectrative Range yang R15. Beliau kemarin juga sudah membeli ya ke sini untuk yang tipe R15 dari Range juga. Kemarin yang dikirim anu ya, satu mingguan yang lalu ya, lebih ya. Beliau juga sudah membeli satu kali dan karena suaranya enak dan saya tahu sendiri ya, sama beliau digunakan untuk elek tunan. Saya sudah dikirim videonya, Mas. Ini hanya satu speaker buat elek tunan dan juga buat nyanyi enak. Wah, saya sendiri juga di situ merasa senang karena beliau sangat puas banget dengan produk dari Rens yang R15 dan kali ini kita mau mencoba lagi cek sound dan mau kita kirimkan lagi. Jadi nanti hari ini mau kita tes cek sound di sini dan nanti langsung kita kirimkan ke pembeli yang ada di Purworejo. Kalau untuk kualitas sendiri ya memang dari segi harga Rens R15 itu harganya cuma 3.500 sih. Harganya bisa dikatakan murah, tapi untuk karakter suaranya, klaritinya yang jelas itu enak banget dan dia juga sudah dilengkapi dengan komplit equalizer juga, bro. Wah, oke, sekarang kita review dulu ya. Ini penampakannya ya dari speaker aktif dari produknya Rens yang R15. Nah, ini dia menggunakan speaker aktif dengan 15 inci plus juga horn tweeter dan untuk wattnya dia juga 500 watt, bro. Nah, ini 500 watt 15 inci. Dia menggunakan sistem two-way ya, jadi ada horn tweeter dan juga ada 15 inci-nya. Harganya murah meriah pol, 3.499.000. Kapan lagi, bro, dapat harga segini, sudah dapat 15 inci dan dia juga sudah by M system. Pokoknya joss. Terus kalau dari speknya, nah ini dari Rens R15 dia juga sudah dilengkapi dengan digital player audio. Wow, istimewa, bro. Jadi dia bisa dikatakan teman-teman ya, kalau seumpamanya nanti mau untuk Bluetooth dan dia juga bisa di TWS. Dan TWS nya juga ada indikatornya, TWS ini nyala apa enggak. Ini Bluetooth yang atas. Jadi keren banget, speaker ini sudah komplit dengan playernya juga. Ada juga USB, ada juga SD card. Jadi keren. Kalau teman-teman nanti mau menggunakan speaker ini untuk karaoke maupun digunakan nanti untuk senam dan lain-lain, bisa dikasih flash disk, bisa dikasih SD card. Ada mode-modenya juga di sini, terus ada play pause, ada rig, ada buat nge-record. Jadi kalau teman-teman nanti pas pidato RT nanti bisa direkam langsung di sini. Ada repeat dan juga ada next, ada brief. Komplit, bro. Keren. Mic priority ini juga ada. Wah, joss sih. Kalau pas karaoke jangan dimatikan, jangan dinyalakan karena mic priority fungsinya adalah kalau teman-teman nanti jadi komentator bola seperti itu nanti pakai mic priority. Di sini MP3 level fungsinya adalah untuk membunyikan kalau kita menggunakan player di atas ini menggunakan yang ini. Kalau kita mau menggunakan line input nanti untuk volumenya yang ini line input. Nah, jadi kalau line input pakai yang ini, kalau nanti teman-teman menggunakan MP3 nanti pakai yang ini kalau pakai MP3 yang di atas. Untuk inputnya ada RCA dan juga ada jack kanan untuk loud out. Kalau sebenarnya teman-teman nanti mau menggunakan ke speaker lain, bisa dipakai di sini master, di sini ada equalizer. Terus di sini teman-teman, mikrofon 1 itu sudah dilengkapi dengan echo. Kalau mikrofon 2 ini tidak ada echo lah. Yang mikrofon 2 nanti bisa untuk gitar, untuk keyboard itu bisa. Nomor 2 ini. Kalau yang nomor 1 nanti untuk mic. Jadi yang 1 dikasih echo, nanti yang 2 enggak. Jadi ini semacam sudah ada mixer kecilnya loh. Keren. Jadi kalau speaker aktif itu ada beberapa dia tidak ada ya semacam ini. Jadi untuk kontrolnya belakang juga terbatas, paling cuma treble sama bass. Tapi range yang R15 ini komplit pol, joss. Oke, nah sebelum kita kirimkan ya pasti kita harus cek sound dulu. Sekarang kita akan coba dulu ya. Oke. Ini nanti kita mau nyoba buat karaoke. Nah, nanti ada yang mau karaoke di sini. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa dengarkan dari tim kita nanti mau mencoba dari produknya Rens R15. Jig Long T12. Nah, ini posisi Rens R15 ketika dinyalakan tanpa ada echo. Posisi flat.
Jadi nanti teman-teman bisa mengatur juga untuk suaranya dari mikrofon itu tergantung EQ. Jadi nanti di sini teman-teman ada equalizer. Nah, equalizer di sini juga bisa digunakan untuk mikrofon karena grafik equalizer yang di sini ini masuk master. Ini master ya. Jadi teman-teman mau ubah bisa. Nah, mau nambah middle bisa suara saya biar tambah middle. Mau nambah low bisa. Jadi tergantung teman-teman seleranya seperti apa. Jadi di master daripada EQ bawaan dari R15 ini bisa digunakan. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau seumpamanya nanti mau menggunakan range R15 ini untuk rapat, modenya nanti bisa diubah agar suaranya lebih flat ke suara vokal. Kalau teman-teman nanti mau menggunakan range R15 nanti mau digunakan lebih ke suara ngebass pas dijinan, nanti juga bisa diubah, nanti tergantung. Oke ya. Dan sekarang kita mau nyoba. Nah, ini untuk ke karaoke. Kalau sekarang kita mau nyoba. Wis. Ini lho mon, aja ning arep ning mburi. Ora ketok ini. Settingan. Oke, teman-teman ya. Ini sekarang kita mau nyoba. Bentar dulu. Kamu agak sini. Biar nanti kamu terkenal. Nah, settingan. Kamu kenalan dulu. Nah, biar nanti kamu di YouTube banyak yang nonton. Oke ya, jadi nanti kita mau nyoba dari produknya Range R15 karena ini lumayan panas. Jadi artisnya mau ke depan kurang berani karena panas. Jadi nanti kita akan nyoba. Tim kita nanti mau nyoba ya buat akustik ya. Apa lagu nih? Nah, ngomong sing seru no. Nah, lagunya apa? Lagunya apa? Hari ini mau menyanyikan lagu dari Dewa 19. Nah, Dewa 19 separuh nafasku. Aku rasa nyanyi. Kalau aku bisa nyanyi ini tak nyanyikan sendiri. Tapi aku enggak bisa nyanyi. Oke ya, sekarang kita akan nyoba bagaimana suaranya tanpa mixer. Hanya dari speaker langsung ke mic tanpa mixer real. Kita nyobanya real. Ini belum ada ekonya, tak kasih eko dulu ya. Biar nanti yang nyanyi tidak mus-musan. Biar ada efek-efeknya gitu guys. Cik-cik, low, test 1-2. 2-2, cik, 1-2. Oke. Oke, sekarang mulai lagunya di play. Terima kasih.
Oke teman-teman ya, nyaman. Memang range R15 sekali lagi ya, speaker kalau flat digunakan untuk nyanyi genre apapun nyaman dan enak didengarkan. Jadi tadi kita sudah mencoba bahwa dari produknya Range R15 digunakan untuk karaoke. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti kalau mau menginginkan produk daripada Range R15, silahkan nanti kita ready banyak. Yang jelas harganya murah, dengan harga 3.499.000 teman-teman sudah dapat dengan komponen speaker 15 inci plus tweeter, dan yang jelas sudah ada controller yang menarik banget di belakang seperti kita menggunakan mixer. Dan yang keren, dia buatnya juga sudah 500 watt. Oke, hari ini teman-teman ya, mau segera kita kirimkan ya pesanan dari Bapak Sularjo. Bahasanya. Nah, ini ya. Mohon maaf kalau ada salah sebut. Yang mau kita kirimkan ke Jalan Juanda Ring Road Selatan Tegal Sari Purworejo. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada di Purworejo dan sekitarnya, terima kasih karena banyak sekali dari sana yang sudah menjual, yang sudah membeli ke sini, dan termasuk pembeli ini sudah membeli yang kedua kali khususnya untuk produknya dari Range R15. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali. Don't do it.